Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, salam dan sehat untuk kita semua ya Bapak Ibu. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak dan Ibu Guru Hebat atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan yang juga mohon maaf karena sudah mengganggu waktu mengajar dari Bapak dan Ibu. Oke, baiklah dan Bapak dan Ibu. Oke, sebelumnya yang izin memperkenalkan diri. Ya, walaupun di sini sudah banyak rekan-rekan diam, ya seperti Ibu Kepsek, ya Ibu Im, Pak Ide, Wade, Ide Bagus, Pak Dewe, ya, dan juga banyak ya. Oke, ya kembali memperkenalkan diri Bapak. Nama tiang Mikade Wiana Astriani yang bertugas di SD Negeri 2 Subagan. Oke, pada saat ini tiang mendapat tugas tambahan menjadi pengajar praktik angkatan sebelah. Menjadi calon guru penggerak. Kita kasih tepuk tangan dulu Pak Manajus. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai diskusi ini, marilah kita berdoa dengan mendudukkan kepala sejenak agar kegiatan diskusi ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat. Ya, berdoa dengan mendudukkan kepala sejenak dimulai. Berdoa selesai. Yang terhormat Ibu Putri ini selaku Kepala Sekolah SD Negeri 5 Bubuk, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf pegawai SD Negeri 5 Bubuk, dan yang saya banggakan Pak Komang Agus selaku calon guru penggerak. Nah, baiklah Bapak Ibu. Nah, adapun tujuan diskusi kita pada kesempatan ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, adapun agenda yang akan kita lewati bersama, yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi. Yang kedua adalah merumuskan kalimat rumpah dan melihat dan meninjau visi sekolah SD Negeri 5 Bubuk. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Dan yang terakhir adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nah, baiklah Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, Pak Komang Agus sudah belajar ya kurang lebih 2 bulan dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Nah, di dalamnya Pak Komang Agus sudah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Nah, ini Pak Komang Agus nanti akan melaksanakan diskusi terkait dengan pembuatan visi sekolah yang berdampak pada murid. Ya. Namun di sini yang tidak melihat hasilnya Bapak, tetapi yang melihat proses di mana nanti Pak Komang Agus bisa membuat dan memandu diskusi terkait dengan pembuatan visi. Namun di sini tidak harus merubah visi sekolah yang sudah terbentuk nih Bapak Ibu ya.
Nah, baiklah Bapak Ibu, ya, proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah, ya, dari Bapak dan Ibu, ya, sehingga dia minta Bapak Ibu berkontribusi secara aktif dalam proses diskusi ini. Ya, baiklah Bapak Ibu, untuk mengepi siangsikan waktu, ya, tiang serahkan kepada Pak Komang Agus selaku calon guru penggerak hebat untuk memandu diskusi visi dan prakarsa perubahan di SD Negeri 5 Bubuk, ya, agar nanti dapat berdampak bagi murid. Ya, terima kasih. Silakan Pak Komang. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk Ibu PP dan Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekan Dewan Guru. Untuk hari ini saya akan mempresentasikan visi guru penggerak. Perkenalan dulu, nama saya Di Komang Agus Darma Yase. Izin berdiri mungkin. Saya dari SD Negeri 5 Bubuk, CGP Angkatan 11, Kabupaten Karangasem. Adapun di sini ada tugas visi guru penggerak. Visi guru penggerak terwujudnya generasi pembelajar yang unggul dan cerdas berlandaskan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, di sini ada prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan yang saya buat di sini adalah meningkatkan keterampilan siswa yang aktif dan kreatif berlandaskan profil pelajar Pancasila. Nah, adapun beberapa tahapan sebelum membuat visi itu, ada yang namanya atap. Nah, atap ini ada aset. Yang pertama itu aset. Yang pertama itulah murid bersemangat dalam melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah. Kemudian pendidik dan tenaga kependidikan sudah lengkap. Yang ketiga, sarana dan prasarana di sekolah cukup memadai. Itulah aset yang ada di sekolah kita. Lanjut. Nah, atap yang kedua, T-nya itulah tantangan. Tantangan di sini ada tiga yang saya buat. Yang pertama, guru berusaha mengupayakan pelayanan pendidikan yang maksimal. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas dan kompetensi guru dengan mengikuti pelatihan. Tentunya pelatihan itu ada yang daring, luring, atau kombel, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait anggaran operasional agar mampu mengoptimalkan sarana dan prasarana. Tentunya tidak terlepas dari yang namanya dana. Ya, untuk melakukan kegiatan pasti kita butuh dana. Lanjut. Atap yang ketiga itu aksi. Aksi ini ada tiga yang saya buat. Yang pertama, merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Tentunya membuat aksi ini sesuaikan dengan keadaan zaman yang sekarang, itu zaman teknologi. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dengan rekan guru untuk konsisten menerapkan pembelajaran di kelas. Ya, tentunya saya berusaha berkolaborasi, berkoordinasi atau sharing dengan guru-guru senior saya seperti Bu Ketut Astiti, Bu Juli, Bu Indah, Pak Dewa, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu guru meyakinkan murid pentingnya pendidikan dan mengupayakan keterampilan yang dimiliki siswa. Tentunya keyakinan ini sangat penting agar anak-anak tidak bisa kedepannya mungkin biar melanjutkan ke sekolah ke jenjang berikutnya agar tidak ada siswa yang putus sekolah itu. Lanjut. Nah, yang terakhir ini ada pembelajaran di atap terakhirnya ada tiga juga saya buat di sini. Yang pertama, dengan merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan zaman, diharapkan siswa dapat lebih bersemangat dan senang dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, di sini saya menginginkan anak-anak itu lebih tumbuh bersemangat dalam proses pembelajarannya, senang dalam belajar. Itu kita sebagai guru harus bisa menuntun peserta didik atau murid
sesuai dengan kodratnya. Ada dua kodrat di sini, kodrat alam dan kodrat zaman. Itu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, siswa mampu memahami pentingnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki siswa. Ya, nantinya siswa ini akan beranjak dia kembali ke menjadi masyarakat. Mungkin dia nanti mencari kerja, dia harus memiliki suatu keterampilan. Oke, dia tidak nanti dia lulus sekolah, tapi dia tidak memiliki sesuatu keterampilan yang dia miliki. Jadinya nanti ketika tamat sekolah, dia menjadi pengangguran, seperti itu. Nah, itu yang kita hindari ya. Jadinya, murid itu harus memiliki keterampilan. Meskipun contoh kecilnya, membuat canang itu namanya kan. Itu kan bisa menjadi ekonomi itu, bisa menjual canang. Meskipun dia tidak mendapat pekerjaan seperti pegawai, dia bisa berusaha sendiri dengan menjual canang itu namanya. Yeah. Kemudian yang ketiga itu guru dapat merefleksi diri tentang pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, di sini kalau bisa setiap di akhir pembelajaran, di akhir pembelajaran kita melakukan refleksi dengan cara menanyakan pembelajaran yang kita ajarkan. Contohnya, bagaimana anak-anak hari ini belajarnya, senang atau tidak, atau sedih atau bagaimana. Nah, di sana kita akan bisa merefleksi diri kita untuk kedepannya bagaimana cara atau strategi yang akan kita lakukan agar murid lebih bersemangat atau senang dalam mengikuti pembelajaran. Nah, setelah atap, kita akan beranjak ke yang namanya bagja. Ya, bagja di sini, prakarsa perubahan yang saya buat itu adalah meningkatkan keterampilan siswa yang aktif dan kreatif berlandaskan profil pelajar Pancasila. Ya, di sini ada singkatannya bagja itu, B itu buat pertanyaan utama. Nah, di sini ada pertanyaan utamanya itu, ini dibaca yuk. Iya. Tak itunya aja ya. Iya, Pak Haji. Pertanyaannya saja apa yang berlaku? Ya. Pertanyaan dan tindakan. Iya. Ya. Di B pertama inilah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya di sini adalah apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keterampilan siswa di kelas? Nah, tentunya ada daftar tindakan di sini, daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini. Di sana ada tiga yang saya buat, berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan siswa terkait keterampilan kreativitas yang akan dibuat. Contohnya, nanti anak-anak ingin membuat keterampilan dari kardus bekas, dari botol bekas, tentunya perlu koordinasi dengan ibu kepala sekolah dan rekan guru. Jadi gimana caranya mencari kardus itu, atau bisa difasilitasi di sekolah. Kemudian yang kedua, mencari referensi dan berbagai sumber. Nah, referensi ini ada dari YouTube, dari Google itu. Ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Tentunya di awal itu kita pertama kita membimbingkan murid yang mandiri, berkarakter, beriman dan bertakwa, kemudian berintegritas, cerdas, aktif dan kreatif. Itu sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, itu baru yang pertama. Tambahan malah yang perlu ditambahkan. PP. Jadi di sini kita sharing si diskusi berbagi. Untuk kurang lebihnya ataukah ada saran dari Bapak Ibu guru yang lain yang nantinya adalah muaranya kita mengharapkan suatu rumusan visi ataupun prakarsa perubahan yang betul-betul merupakan harapan dari diri kita sehingga nanti itu akan merupakan motivasi atau suatu impian yang akan kita wujudkan bersama, bukan dari CGP saja Bapak Ibu nge. Mumpung kita di sini adalah diskusi dari CGP hebat kita, jadi suatu momen, suatu ajang di mana kita akan merancang visi untuk kedepannya, Bapak Ibu, untuk ke arah yang lebih baik, yang mewakili seluruh harapan Bapak Ibu, dan tiang mohon nanti harapan itu
untuk bisa kita wujudkan. Jangan hanya sekedar harapan yang kita tuangkan saja di atas kertas, Bapak Ibu. Nih, yang mohon ketika nanti terbentuk, marilah kita tahun ke depan, mungkin limit waktunya yang tersingkat adalah 3 tahun ke depan, kita berusaha untuk mencapai sesuai visi yang dirumuskan. Nah, jadi mengingat dari paparan ataupun kesimpulan dari Pak Komang selaku CGP SD Negeri 5 Bubuk tentang kalimat rumpang, harapan-harapan kita terhadap sekolah kita, terhadap potensi kita, jadi dari 1 sampai 6 itu adalah semua harapan terbaik kita untuk prakarsa perubahan yang sudah dirumuskan oleh Pak Komang. Itu sangat bagus, Bapak Ibu. Jadi di sini saya selaku kepala sekolah hanya sedikit memberikan masukan. Nah, terkait dari kata-kata ataupun kalimat dari visi guru penggerak ini. Nah, di sini sudah bagus, namun menurut saya, nah, visi guru penggerak terwujudnya generasi pembelajar cerdas, yang cerdas berlandaskan profil pelajar Pancasila. Karena kenapa? Kata unggul itu sudah masuk ke dalam kata cerdas. Karena kalimat cerdas itu adalah, kalau saya bilang, paling unggul di sana, sudah pinternya di sana, semuanya sudah tercover di sana. Ketika anak yang pinter itu belum tentu cerdas, tetapi kalau anak yang cerdas itu sudah tentu pintar. Dia cerdas bukan dalam satu ranah saja. Nah, untuk itu agar visi itu adalah lebih singkat, efisien, menarik, dan juga maknanya tepat. Nah, kalau kita isi yang unggul dan cerdas, nanti bingung lagi, karena di dalam cerdas itu sudah masuk unggul. Seperti itu dari Tiang. Jadi kita eliminasi kata unggulnya karena dia sudah berbagi dalam wadah Komber. Nanti Pak Komang juga akan meneruskan programnya ini masuk ke dalam Komber kita. Nah, seperti itu, coba dicermati, karena rapot mutu kita adalah merah itu banyak sekali, Bapak Ibu, baik numerasi maupun literasi. Nah, kalau dari kalimatnya meningkatkan keterampilan siswa, nah jadi itu dari segi psikomotor saja. Nah, kognitifnya di situ belum muncul, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita meningkatkan mutu pendidikan kita, khususnya rapot mutu itu, adalah supaya seimbang antara ketiga ranah itu, afektif, kognitif, dan juga psikomotor. Nah, baik seperti sarannya Pak Dewo tadi ya, psikomotor memang untuk kecakapan hidup, keberlanjutan hidup mereka, namun tidak juga kita mengesampingkan kognitifnya. Karena kognitif itu penting, pengetahuan mereka penting untuk mampu menggerakkan psikomotor mereka. Jadi ketika mereka punya keahlian tapi otaknya tidak main, tidak jalan, teori dan konsep belum dipahami, juga hasilnya kurang baik. Nah, bagaimana kalau kita sempurnakan? Adakah kata-kata yang mampu kita sematkan di sana mewakili kognitif pengetahuan dari siswa tersebut? Kira-kira kata-kata apa, Bapak Ibu? Mari kita pikirkan bersama. Terhadap sekolah, ada tepat waktu, pekerjaan yang diberikan harus, apa, tanggung jawab yang diberikan harus kita laksanakan dengan memang tupoksi kita. Dengan kesadaran dan apa namanya, niat untuk merubah sikap. Mungkin di sini kita bisa berkolaborasi dengan teman sejawat, ya, untuk bisa merefleksi diri apa yang harus kita lakukan ke depannya lagi. Refleksi diri. Tos. Tangan buat Bu Indah. Iya. Tos. Terima kasih ya untuk ketiganya, ya, untuk urutan ketiga di kolaborasi yang dapat saya sampaikan. Ya, apa yang
Ya, apa yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah ya memang sangat betul sekali ya. Intinya ya kita sebagai warga sekolah ya, kepala sekolah, guru dan tata usaha bergabung dalam warga sekolah itu bagaimana menjadikan kita itu panutan, istilahnya suri teladan di dalam kegiatan keseharian itu. Apa yang disampaikan itu intinya ya menjadi panutan dan kita harus tidaknya ulang sarire apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan untuk ke arah yang lebih baik karena sudah menjadi ladang panutan lah seperti itu. Ya, yeah, terima kasih. Ya, kota. Sekali lagi adanya kerjasama yang baik dengan warga sekolah saling menegur kekurangan atau kelebihan. Kita mampu memberi contoh siswa atau yang lain, kita sendiri, diri sendiri perlu didisiplinkan ya. Kita saling menegur antara warga sekolah. Itu yang bisa sampaikan di sini, kita bisa belajar secara mandiri, memberikan kesempatan kepada teman untuk bisa tampil, bisa belajar bersama, berkolaborasi dan mendisiplinkan diri sendiri itu yang paling susah sebenarnya. Iya. Iya. Terima kasih. Iya. Iya. Tepuk tangan buat Mari. Zon. Pas giliran. Terima kasih. Jadi pada giliran terakhir tidak banyak lagi harapkan. Bisa disumbangkan untuk sekolah itu adalah kembali komitmen dan kesadaran diri saja Bapak. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya.